Ya bisa-bisanya circle tai ini ngumpul kata gue, anjing gimana ya konternya ya. Iya dari tadi Idris juga, lu mati sama siapa? Itu sama Idris sama tuh, siapa? Dicaplok gua sama Falcon. Pelikan kan bener ya? Falcon gue Falcon. Oh Falcon. Bener Idris sih. Sini kalau Mas Dok bilang ada kepala lagi aku gak ready percaya pack lagi. Tapi statementnya Okto keren sih, bisa aja dia kayak Dodo gitu kan. Las. Aku las. Ayo. Tapi emang gak bisa, tadi gua cuman berharap emang ada satu orang yang dari mereka. Rendra soalnya gak gua bunuh. Iya, sayang gua lo over sama Rendra. Iya. Gua berharap itu salah. Siapa tuh ada momen lucu bertiga kan jadi circle tai beneran tuh. Ini anjing sih kalau gua lover lagi bangsat banget ya. Aduh. Tai dan random ada lover anjing banget ini. Gua dan nanti asli tulus banget anjing gua lover sumpah. Itu saran gua tuh kalian bertiga bikin circle lagi guys. Coba dah lucu pas itu. Iya sih. Coba dah. Satu mati satu matinya lagi ya? Mati dulu. Satunya mati juga maksudnya. Apa sih? Halah. Kalau sekarang aku udah terus issue sama Nona, enggak bisa. Soalnya dia hoki mulu Mas Dok masalahnya. Imposter mulu anjir. Allahuakbar. Emang harus bunuh. Tapi kan aku dasar orang baik, tidak bisa membunuh. Emang ya. Ya. Oh iya. Oh. Enggak lebih baik kayak gini dah gua. Ini orangnya Hansan. Gua udah capek banget. Gua udah capek banget dari. Main gua ya. Nah, mati tuh. Nah, woi, referee tuh. Langsung aja ini referee yang bunuh. Ada Kohan saya ngeliat. Bagaimana kesaksian? Ya benar sih ini. Referee tadi kalau dari statement game sebelumnya dia polos banget sih kan. Dia suruh gua suruh bunuh Rudy. Oke, referee silakan. Mungkin dia mau bunuh Rudy lagi lanjutin game tadi kali dan ketahuan lagi. Gua enggak tahu sih, coba. Waktu 2 menit dari mulai Anda berbicara ya, referee. Mic-nya gak dimatiin kok. Mungkin dia mau ngelakuin hal yang sama kayak di game sebelumnya, disuruh bunuh Rudy. Cuman berharapnya kali ini gak ketahuan. Ini tau. Bukan di silent kan? Enggak sih. Gimana ini? Ref? Kenapa? Kamu yang ngomong. Halah. Ya apa lagi ini? Aduh, timingnya sama tapi gamenya beda. Ini kocak banget sih. Gue gak tau sih, tapi coba. Enggak, kayaknya kalian salah lihat deh. Salah lihat. Aku lagi baca informasi, sumpah. Aku lagi baca-baca. Oke, saksi yang lain mungkin. Tadi siapa ya? Di DOS tadi, maksudnya di belakang ada siapa lagi? Gue gak tau sih, aku gak lihat. Gue ada. Eru juga. Aku lagi baca information itu. Salah lihat. Lagi belajar gimana caranya nyelesain pasnya gitu loh. Pas apa emang tadi? Ya kan lagi dibaca. Oh, lagi dibaca. Lagi dibaca, lagi dimengerti. Betul, lagi dibaca dan lagi dimengerti loh. Oke. Enggak salah juga sih. Warut enggak gitu ya apa? Enggak kan ketolong. Sorry Rudy enggak ketolong nih. Enggak tahu siapa yang bunuh nih. Tenang. Tapi enggak, soalnya kan ini kan baru game kedua kan. Jadi lagi belajar cara selesain game-nya gitu loh. Paham enggak sih? Iya. Sayangnya lu masuk pas kita random roll sih, jadi enggak bisa baca roll apa aja ya. Random roll apalagi ya? Enggak ngerti sumpah. Ini random roll. Nah, kalau sekarang gua nanya satu pertanyaan ini bakalan bikin meta banget ini. Emang roll lu apa, referee? Kalau yang tadi sih diajarin jangan dikasih tahu ya. Oh, benar. Belajar dari game pertama jangan dikasih tahu. Benar. Mustinya sih enggak ada assassin di sini jadi aman sih. At least biar nyelamatin lu aja gitu, referee. Itu emang pertanyaan untuk orang yang baru main. Gusur pasti mati lah itu udah. Udah pasti itu. Kalau lu sebutin role itu. Bagus itu. Oh, oke. Cuman masalahnya ada dua saksi nih. Pembelaan lu apa nih? Iya, tetap sih. Apakah kayaknya hanya kalian salah lihat. Salah lihat kan, gue. Kalian salah lihat sih. Soalnya mungkin lagi fokus banget nih. Udah gue sas aja ya. RO ini. Gua sas aja ya berarti ya. Gue cuma sas ke referee. Yeah. Kalau gue sih RU sih ini udah pasti ya, fix. Feeling gue Idris.
Kok iya? Cok, kasihan banget ini. Jadi siapa ini? Erwin ini udah fix. Warnanya mirip soalnya. Diem doang. Didos gas sih. Biasanya lu pakai suara velociraptor. Tenang-tenang. Jiwa, Cok. Beda itu Triceratops. Wah, beda. Lah bener-bener di foto. Wah, mak web anjing. Gua real. No gimmick gua. Foto gua. Kalian bener-bener ya? Anjir, dibebasin. Oh, dikasih kesempatan. Tapi dibebasin kayak gitu sih. Bahaya banget dibebasin kayak gitu. Pet! Weh! Waduh. Oh, sorry deh. Serem banget. Halo? Ada orang. Orang. Di mana? Terima kasih yang sudah membunuh Nona, siapapun itu, terima kasih. Oh. Ini memang gue selamat. Udah gitu doang. Hey, bentar. Kan lu harusnya ngelihat yang ngebunuh Nona kalau lu dimakan sama dia. Iya, benar. Nah itu dia. Enggak, itu dia si Nona ini mati tiba-tiba. Kan si Nona ini yang bisa makan orang itu apa? Ya, pelikan. Oh, pelikan. Pelikan ya. Pelikan. Nah, ada Esperatos ini. Iya, mungkin. Gua tuh dimakan Nona, terus tiba-tiba dia mati. Enggak ada orang di sekitar dia. Invis, Esper. Atau Esper. Nah, waktu lu di dalam kandungannya Nona, lu melihat enggak dia terakhir koneksi dengan siapa orangnya? Enggak ada sama sekali sendiri dia. Time lu mau dimakan dengan dia mati berapa detik? Itu dulu, weh. Masa kamu dibuang? Sumpah, demi Tuhan, kepencet. Ih, gimana kalau kepencet ya? Gak bisa. Sabar, Bet. Sorry, kepencet. Bet, jarak lu dimakan dengan Nona dibunuh, kira-kira berapa detik, Bet? 10 detik, berarti orang yang terakhir kontekan dengan dia adalah... Lanjut part 2, guys. Mak, Bet. Ini lagi logika lu. Hah? Kan gua ditelan. Emang ya, dia itu menemui saksi Esper atau ya ini bisa Esper bisa Invis. Bentar, tapi enggak ada yang pokoknya sebelum gua ditelan sama Nona itu agak lama juga kita ngobrol pas gua lagi ngerjain tes yang ngelap Armor Knight tuh. Itu enggak ada ketemu siapa-siapa tuh. Cuman gua sama Nona, literally gua sama ini Nona. Ini plot twist lucunya, Bet. Lu kan Esper nih misalkan ya. Lu tandain Nona, sat, tapi Nona makan lu. Nah, itu juga lucu tuh. Itu lucu tuh. Tapi let's say lah, gua kan ini salah satu Gus kan. Gua punya skill. Pas gua ditelan sama dia, skill gua tuh enggak kelihatan tuh di kiri. Jadi enggak bisa pakai skill. Enggak bisa kalau udah ditelan. Iya, kayak spectate gitu. Momennya adalah ketika misalkan Espernya ngenandain target, ternyata targetnya pelikan, dia yang dimakan, terus pelikannya mati, dia keluar lagi tuh keren sih. Nantilah kapan-kapan dicobalah. Tidak berarti saksi ini tidak kuat ini. Tapi ini berarti saksi masih bias ini. Invisible atau Esper. Betul. Oke. Okay. Buang satu dulu nggak sih yang tadi di bawah? Nah, kalau boleh tahu, Bang Rivri nih, kamu role-nya apa ya? Apa? Kan udah dibilang tadi kan gak boleh kasih tahu kan? Oh iya. Gak apa-apa, guys, siapa tahu kan? Gila kalian. Saya metain dulu. Namanya warna merah gak? Metain dulu. Alah. Udah lah, lu gak usah nama lu warna merah lah, babi. Udah belajar dari yang pertama. Sialan lu ya. Mungkin kalau ada sheriff bisa digaca-gaca cetek gedor ya. Nah mungkin dipastikan lah. Kalau menurut gue sih skip sih. Gini. Aku yang gaca nanti. Cover aku. Oh gitu. Wah, tapi terlalu risky enggak sih? Tenang. Skip aja dulu, buang gamenya. Siapa yang kita sus? Gua yang bunuh. Ada seri. Tapi yang gua vote Idris.
Idris. Tenang Hans, tenang, tenang. Lu, gua tahu lu maksudnya mau buang siapa, tenang Hans. Wow, mati nih habis ini. Gua mati coba, nih. Coba Ren, dipastiin itu. Kalau misalkan lu mati juga kan berarti dia baik. Ya siapa kan? Tadi Sheriff-nya? Okay. Siapa Sheriff-nya tadi? Batara. Tadi siapa Sheriff-nya ya? Oke. Oke, lu mau tes. Gua tes. Gua tungguin di mana gitu. Aduh, aduh. Woi, woi. Awas. Halo? Awas ditutup. Kita aman sih bentar. Tunggu, jagain-jagain aku. Jagain. Halah, kombo apalah ini? Wah, ini senior ini. Ush, Rendra. Ren, what? Udah aku ketemu belum si Ping? Aku lagi liatin mereka di sebelah. Ada di sebelah, ada di sebelah. Sebar. Cari dulu. Tuh, di sebelah tuh. Dia di sebelah. Sini. Ini gak bisa nyalain lampu apa kan? Bisa sih. Dia di sebelah kiri. Eh, dia di, ya, di kiri nih. Yang bawah gak sih? Bawah. Atau tungguin aja, nanti nyala sendiri kayaknya. Pung, lo tuh salah ngejrok atau apa sih, Pung? Pung. Sorry. Ini ya, kita tadi ketemu sama Merah, Cilan. Mas Dok, Madeline, aku. Betul, Made? Iya, benar, tapi... Enggak ngejrok aku. Dan aku ngelihat kamu, mati lampu, lu aku sempat lihat Merah. Merah, coba pembela. Gua ke kanan, come on. Gua ke kanan. Loh, kamu ngejrok baru lari kali. Iya, gua ngejrok baru lari gimana? Mata itu Mas Dok nempel. Enggak, tapi ini yang baik, minus satu lagi nih. Daripada daripada ditembak sheriff Rizky, buang aja satu. Tapi gini deh, gue kalau Rendra, keep Rendra dulu. Gue mau lihat dia kedepannya bagaimana. Oke, gue coba cari yang merah dulu deh. Gue buang dulu dah tuh. Keburu, kan keburu mati. Ini gue susah merah, karena merah gue ngeliat ini mati lampu. Gue lagi Mas Dok, aku merah. Aku ngeliat merah. Empat nih, sama pertanyaan gue, lu mati lampu, vision lu gede. Yang mati lampu, ya, vision yang gede itu cuma impostor. Kelihatan di bulat-bulat itu, Mas. Kamu ada di situ. Kamu penjahat, kan Mas Merah. Kan ke kanan. Ah, pokoknya nggak tahu dah. Pokoknya kejerok, Mas Merah. Gue kopet sih kalau gue. Kalau kita berdua tadi, aku susah. Ya, benar. Gue, ya pasti bukan gue. Guys. Gimana kalau kita buang referee dulu yang dari awal nih, ya kan? Enggak, kalau kata gue salah. Buang merah dulu baru referee. Nanti referee dulu. Udusannya. Aku yang gacha referee. Ya, aku yang gacha referee. Enggak, tapi gacha nih referee. Di round berikutnya lu bakal dibunuh. Kalau lu tahu lu mau gachain referee. Aku nempel sama Made. Tapi kan nanti random, ini kan kita ke spawn random. Lu enggak belum ketemu lu bisa langsung mati lo. Soalnya buang merah percaya sama aku, guys. Oh, kalau Made aku merah mati sama Made tadi. Nih ya, percaya sama aku merah. Ya udah sepakat. Kalau lo mau dulu, buang siapa, dulu. Buang dulu. Itu mati lampu. Gua ke kanan. Enggak, kata gitu gue buang satu dulu antara merah. Kalau enggak referee terserah deh, tapi kalau gue sih ngevote merah dulu. Kalau gue sama Batara. Sama. Ini enggak ada, musuhnya enggak ada. Gua di skornya kopet enggak. Musuhnya enggak ada assassin kan? Enggak kopet ini kopet. Batara berarti lu sheriff. Bukan gua ini. Aduh. Beda gua ikut suara terbanyak apa? Idris. Kamu apa? Bangsat, bang beb anjing. Ini jadi vote siapa ya? Kalau berani roll reveal, gua roll reveal sekarang. Merah. Gua suara minoritas. Kon, ketemu enggak gitu? Oke, ini harusnya mati satu nih. Lah, kelar udah. Bentar, lu mau gacha siapa? Sebentar nih, gue bisa ngeliatin soalnya gue astral di sini. Gue bisa roll reveal. Ya. Lu apa lu sheriff? Aku pikiran teh. Oh, jadi lu cuma bisa bunuh satu dong? Nah, iya makanya. Apa lu mau gacha King Idris? Macbeth apa? Berwatcher. Aduh, kita astral sama berwatcher gabung bisa. Mau bunuh siapa? Yuk, setelah gue liatin. Gue gak bisa, aduh. Gue ngeliat dari sini, mumpung lagi mati. Sebentar. Lu udah gacharin belum?
Belum, belum, belum. Belum pernah sama sekali. Gak ada orang, ya. Gak ada orang, sabar. Sorry banget ya, gue dikejar-kejar Eci ya tadi. Sorry banget. Maaf ya Ci ya, tapi lu ngejar-kejar gue. Adakah pembelaan dari Eci? Kenapa kamu mengejar-mengejar Madeline? Mungkin kamu ngefans. Kalau kita bisa vote out referee, at least masih ada chance buat, kan lu vigilante tadi lu bilang ya, lu vigilante jadi sekali doang. Iya. Madeline lu role apa? Gua bird watcher. Bohong kamu ya. Kamu apa nih? Kamu yang bohong Ratlex. Madeline tadi bilang itu. Gua astral. Bentar, Macbeth bentar. Yang bird watcher. Bentar, Madeline kamu bentar, apa? Madeline Macbeth. Aduh aku nih gimana? Nih, nih nih aneh. Madeline bohong loh. Madeline bohong loh. Madeline lu role lu apa? Bohong. Enggak mungkin ada dua role. Macbeth lu ngerti dong maksudnya dong. Iya. Ya udah kalau gini aja. Kalau gue udah gini aja, lu kan mau buang apa? Mau buang referee kan, bener kan? Enggak, gue mau tahu lu apa dulu. Wah, bentar kenapa harus gue yang dibuang? Soalnya lu. Karena gini. Karena Batara bisa ngebunuh referee kapanpun. Kalau kita bisa vote out lu. Bunuh referee, aku yang nge-lock referee, Mas. Berarti yang kita harus buang ini antara Macbeth atau Madeline. Gue lihat Madeline gak vote diri sendiri sih. Mestinya dia bukan Dodo, ya. Kalau gue lihat. Mas, aku ikut kamu, Mas. Silakan pilih. Gue ikut Macbeth. Gue Macbeth sih pasti jujur dia berwatcher. Tadi yaudah, kebetulan dia ngomong berwatcher. Seharusnya Macbeth baik sih. Iya. Ya udah gini aja, lu nanti bareng sama gue ya kok ya. Nanti lu bareng sama gue. Kita buang referee dulu enggak apa-apa. Tapi kamu so, netral. Mencuci otak saya, Madeline. Jangan mencuci otak saya. Sorry Madeline, sorry banget nih. Lu langsung gak bisa Madeline. Madeline gak bisa nih kayak gini, sorry banget. Kamu jangan mencuci otak saya, Madeline. Takut. Idris diem nih, tunggu dulu nih. Idris diem lagi. Idris gue udah kasih lo main. Ini kalau Madeline Dodo, gokil sih. Baik, agak-agak. Woman. Gak mencurigakan sama sekali sih. Iya. Macbeth dimana? Kamu mas. Ayo. Wah, ini dia. Gini. Stop. Dia udah ketahuan bohong. Untungnya ketahuan bohong. Lu bisa gacha referee sekarang. Gua ngeliatin Idris dari setan. Oke, lu stalk Idris atau enggak referee? Yeah. Nah, Macbeth sini. Nah, pasti. Wah, sebentar di dalam ruangan. Bentar gua liatin ya. Ini kalau aku ketemu Idris sama referee itu aja aku gacha. Jangan pas mati lampu, hati-hati. Hati-hati nempel. Guys, di kiri atas ada lilin. Oke, wah ketutup bagus. Bentar gua liatin. Dia di luar. Dia berdua di luar. Hati-hati. Dia berdua killernya di luar. Gue liat pakai astral. Bener, dia di luar. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Pintu kebuka ya. Siap-siap. Binokular gue mati, cuy. Siap. Dia di luar. Berdua penempel dia. Aja. Lampunya belum nyala. Lilin. Mana lilin? Oh, nyala. Gue tungguin. Oke. Rupan. Itu Idris tuh di bawah. Wah. Udah, cucu, tunggu dulu. Dulu. Ini siapa? Oh, Idris. Ya udah tinggal report referee-nya sih. Ya enggak sih? Enggak. Atau masih ada sesuatu orang nih. Report terus buang referee. Aku masih bisa memburu enggak sih? Enggak bisa lagi ya? Ini sebenarnya gua enggak tahu Idris jahat atau enggak sih. Karena tiba-tiba langsung dibunuh. Ya udah gitu aja sih, guys. Sebenernya gue nggak ngesas Idris sih, cuman iya, tadi pas lagi mati lampu, ya. Jadi tadi pas mati lampu kita berempat di dalam ruangan, gue pakai astral, gue ngeliat ada dua bebek di luar nempelan. Jadi udah pasti bebeknya ya bisa mereka kan? Ya, kita berempat soalnya, berlima bahkan kita. Kaca Idris, karena dari kamu mas, karena kamu bilang Idris ada di luar sendiri. Tuh, soalnya gue ngeliat yang di luar tuh sisa referee sama Idris doang, mustinya ya. Setelah di mustinya ya. Kita vote siapa mas? Tapi ya kita harus ngevote yang awal sih kalau iya ini parah kelamaan ini referee. Sorry ya, yes tadi aku lihat referee sama Siru barengan terus. Oh ya masih ada Ru ya, astaga. Iya Siru siapa ya?
Oh iya masih ada Ru dong. Tadi mereka itu barengan pas apalagi yang enggak. Oke. Okay. Kalau barengan berarti Ru kan ya udah kita balik yang ke pertama, referee bunuh either di depan mata. Oke. Nge-keep atau temennya kan. Tapi kalau misalnya let's say kalau referee kita vote dan ini belum selesai. Ya berarti ya enggak tahu. Maksud mungkin enggak tahu sih, gua udah bisa vote DDoS Macbeth Baltara. Gua vote referee sih. Tapi yaudah, kita buang referee ya. Gua berdua sama RU sih tadi fine-fine aja di awal. Ya udah kita buang referee dulu baru RU lah. Okay. Gua enggak ngeliat RU loh, gua kira RU mati loh. Berarti tadi masih ada sisa 3 orang di luar pintu pas kita mati lampu. Yaudah, kita buang referee. Sorry banget Idris, gua enggak tahu sih lu jahat enggak ya enggak ya. Sorry. Oh ini yang bunuh Idris Kohan. Batara, vigilante dia. Idris baik. Ya. Oh. Tidak, Idris beneran aja. Makan tuh circle tuh. Circle pai, terkonter circle pai lagi. Oh. Madeline tadi apa ya role-nya? Dia pigeon loh. Segame lagi, segame lagi ini tanggung jam 2. Untung si Macbeth ngomong loh, gua bird watcher. Kok bird watcher ada 2? Seredi. Bisa pas gitu. Oke, seredi.